Ketika kita menjadi pengaruh kepada orang lain yang baik dan mereka menyegani kita, kita akan mendapatkan sesuatu di masa-masa yang mendatang. Pengaruh bisa kita dapatkan, salah satunya adalah dengan cara menebar rasa takut, menebar rasa intimidasi, dan membuat orang-orang merasa kitalah yang mengontrol kehidupan mereka. Tetapi, pengaruh yang baik justru juga bisa kita dapatkan, yaitu menjadi orang yang disegani. Apa maksudnya orang yang disegani? Bagaimana caranya? Yaitu membuat orang-orang lain di sekeliling kita mengetahui bahwa mereka membutuhkan kita. Kita menebarkan sebuah pengaruh yang baik, kita menjadi teladan buat mereka. Dan lihatlah, maka ketika kita menjadi pengaruh kepada orang lain yang baik dan mereka menyegani kita, kita akan mendapatkan sesuatu di masa-masa yang mendatang. Itulah yang dikatakan dalam Ayub 22 ayat yang ke-8. Tetapi orang yang kuat, dialah yang memiliki tanah. Dan orang yang disegani, dialah yang akan mendudukinya. Saya percaya Tuhan akan membawa kita naik dan naik dan naik. Dan kita memberikan pengaruh yang luar biasa bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan kita akan menduduki tempat ini. Tuhan Yesus memberkati.